Bagaimana rekan rekan terkait di kertas sendiri, apa sebaiknya saya lakukan saat apakah dibakar atau bagaimana? Kalau Anda menemukan ada cimbat, ya, entah itu bentuknya raja, atau bentuknya keris, atau bentuknya cincin, atau bentuknya wesi kuning, atau bentuknya keris semar mesem, semar mendem. Ya, kalau Anda mampu, bakar saja. Anda bakar sambil Anda bertawud, mengucapkan tawud kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Supaya kalau memang di situ ada jinnya, Anda tidak diganggu. Itu seperti itu yang dilakukan, dimusnahkan. Dimusnahkan. Ustaz, enggak berani Ustaz, lagi baca enggak berani. Enggak berani Ustaz, ya sudah bawa sini aja. Ya. Bukan saya jual, tapi juga nanti di sini akan dimusnahkan kalau memang ada enggak berani. Tapi insya Allah orang yang beriman, dia rajin berzikir, rajin membaca Quran, tidak perlu khawatir. Yang penting dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Azza wa Jalla, tidak akan dicelakakan oleh syaitan. Tapi syaratnya kita harus banyak zikir, ya, kita syaratnya harus rajin membaca Al-Quran sehingga tidak dicelakai oleh setan. Itu yang bisa dilakukan untuk memusnahkan jimat-jimat atau hal-hal yang berbau kesyirikan.